Hello guys, welcome to our channel. Kembali lagi dengan aku di game Legend of the Ponic. Jadi di game Legend of the Ponic ini ada event baru namanya Palace Purchase, ya kan? Kita klik di sini. Jadi Palace Purchase ini atau kalau bahasa Indonesianya itu pembelian di istana ya. Ini mulai 9 November ya kan. Jadi ini tuh kayak kita tuh ada event diskon ya kan. Jadi kita bisa beli baju atau kostum diskon dan ada cashbacknya gitu. Jadi misalnya kita membeli baju, kita menghabiskan ingot berapa, nanti kita bakal dapat ingot juga gitu ya. Oke guys, kita baca bareng-bareng ya. Palace purchase new clothes treasure with amazing discount, ya kan? Jadi kita bisa membeli baju baru, terus kita akan ada harta karun dengan diskon yang amazing, ya kan? A maximum of 88,888 ingot can be returned for the purchase of treasure and clothes. Jadi misalnya kita menghabiskan berapa ingot ya kan, maksimum ya kan, kita bisa dapat 888 ingot. Rule, during the event if accumulated consumption of ingot meet the specified requirements, corresponding amount of ingot will be returned after the event and you can get abundant rewards by ingot consumption ranking. Jadi selama event ini jika akumulasi dari tel emas atau ingot yang kita keluarkan untuk membeli baju ini terus sudah memenuhi beberapa persyaratan, kita bisa mendapatkan ingot juga gitu dari ingot yang sudah kita konsumsi gitu ya. Kemudian kita lihat view refund rules. Jadi kita lihat ya pengembaliannya. Jika konsumsinya itu 275.000 ingot, ya kan? Kamu bisa dapat 88.888 ingot yang akan diberikan ke kamu. 220.000 ada 66.666 ingot. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman. Jadi dari akumulasi ingot yang sudah kita keluarkan, kita bisa dapat pada akhir, ya kan? Pada akhir event ini kita bisa dapat pengembalian ingot gitu ya. Seribu ingot, 180, 2500 ingot, 450, 4000 ingot, 780. Jadi semakin tinggi konsumsi kita, semakin banyak ingot yang akan diberikan ke kita pada akhir aktivitas. Oke. Kita lihat ya, kita akan klik di go to purchase set. Kalau ini kita beli semuanya itu 3.600 ya kan, spring blossom ya. Ada amethyst fantasi, ini kok bagus ya, lucu sih menurut aku. Kita beli bajunya 3.600. Jadi emang ada beberapa, kita tinggal klik di sini ya kan, terus kita tinggal purchase gitu. Tapi sayangnya ingotku belum mencukupi teman-teman. Jadi aku harus nunggu beberapa hari untuk ngumpulin ingot untuk bisa membeli baju ya. Selain itu ini dua ini, terus ini ada kostum ya, yang di kostum ya, ini kostumnya ada spring blossom. Nah ini aku tuh pengen beli ini guys, serius, yang forever love, cantik banget gitu menurut aku ya. Aku pengen beli ini, tapi ingotku aku harus ngumpulin ingot dulu guys. Semoga waktunya memenuhi ya untuk ngumpulin ingot. Terus ada ini dancing butterfly. Jadi teman-teman tinggal klik aja di item yang teman ingin beli ya. Klik di sini atau di sini gitu. Gitu teman-teman. Terus ada traditional merit makeup, ada prosperous age coral, ada hibiscus dance, ada rope tie ya, ada smoky jade. Yang ini
Jadi kalau yang ini tuh semuanya kita tinggal beli 5.200 gitu. Nah, ini juga cakep banget sih ya. Cakep banget ini Golden Jade. Ini kebetulan aku belum beli waktu event kemarin ya. Nah, ini yang ini aku udah beli semua. Yang ini aku udah dapat semua, yang ini aku udah dapat semua. Oh, ada Spring Arrival juga, ada Graceful Socialite. Ini aku udah beli, udah punya semua. Terus di sini ada Scannery. Nah, ini sih ya, Scannery ini adalah yang paling penting bagiku. Karena dia bisa boost power. Wow, ini yang biasanya 1% jadi 1.5%. Oke, Scannery-nya. Rp5.600 ya. Ada rare treasure. Oh, ini apa ya? Selected product on this. Please choose one of the following item. Oke. Okay. Jadi di sini kita juga bisa dapat ya, guys ya. Ini ada partner, terus ada potential fruit. Kalau gue sih gak pengen nambah partner ya, potential fruit gitu. Jadi di sini kita bisa milih confident atau potential fruit ya. Terus ini apa ini? An imperial recipe record a warm dessert named a treasure soup bowl can be given to partner to increase random potential by one. Oh, ini loh guys yang penting itu. Menurut aku ya. Resipe, title ada juga. Oh, macam-macam title guys ya. Oke. Duk juga ada. Macam-macam di sini guys ya. Eksotik. Jadi di sini tuh memang ada kostum, scenery, rare treasure sama eksotik treasure ya. Kita coba di balance purchase ya. During the event period, all goods are sold at ultra high discount price. Purchasing goods consume ingot during the event, after the event a certain amount of ingot can be refund. Oh ya, yeah. Ya yeah, benar. Jadi bisa di refund ingotnya according to the total amount of the ingot consumed. The specific quantity can be viewed by clicking view refund rule ya, yang tadi kita lihat ya in the main interface. When purchasing patient clothes parts, press and hold the part icon to view the detail. Okay. After ingot consumed in the purchase reach a certain amount, you can participate in the ranking and get a ranking reward. Jadi misalnya di ranking ini, when consumed ingot on buying reach of 5000 or 5000 and the level reach clan lady 1, you can participate in the ranking. Jadi misalnya kita udah bisa consume ingot atau tel emas ya, kita bisa masuk di ranking ini gitu. Minimal kita ngabisin 5000 ingot gitu guys. Terus kita juga misalnya ranking kita ya, akhir event ini, kita misalnya di ranking berapa, kita bisa dapat ini price ini. Servant robe ya kan, ada potential food book ya kan, tergantung kamu di ranking berapa ya guys. Oke okay guys, sekian video dari aku tentang Palace Purchase ya kan. Mungkin untuk kostumnya di server kalian tuh mungkin beda-beda ya kan. Soalnya aku cek di serverku satunya ternyata kostumnya tuh beda, nggak kayak gini, beda gitu.
Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.